Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng PE Prayit Sai Elektronik. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan dan doakan agar selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran rezekinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini ada GMC. Ini musik kok GMC. Ini yang kemarin saya upload di video shot, yaitu hilang bass atau bagian bassnya trouble, bermasalah. Untuk output speaker kanan kirinya sudah oke. Coba saja, ini sudah nyala. Kita kasih flash disk. Oke, kita dengarkan saja. Untuk woofernya atau bassnya tidak keluar, hanya keluar di bagian speaker kecil kanan kirinya oke, tapi untuk woofernya tidak keluar. Oke, saya mau bongkar dulu karena ini belum dibongkar. Kita langsung saja menuju pembongkaran, nanti pengecekan. Untuk pengecekan biasa di bagian woofer nanti, karena ini kendalanya di bagian woofer. Untuk skripnya sudah semuanya, ini nanti kalau melepas PCB nanti dari dalam. Kita langsung saja bongkar seperti ini. Dilihat secara fisik untuk elko-elkonya masih bagus-bagus, tidak mencurigakan ya. Oke, tidak mencurigakan. Bagian amplinya juga. Karena ini kendalanya di bagian woofer tidak keluar, yang kita cek bagian woofernya saja dulu. Untuk woofer, biar mudah saya lepas dulu ini. Oke, kita potong. Untuk woofer yaitu kita urut saja. Untuk woofer itu sendiri ada speaker atau speaker khusus low. Untuk woofer di sini kabelnya kita lepas dulu. Oke, kita lepas. Jangan lupa kita ukur juga untuk speakernya, untuk woofernya juga. Siapa tahu juga speakernya yang bermasalah. Oke, kita langsung saja cek dulu untuk speakernya. Biasa untuk speaker biasa ya, kalau jalan berarti masih menyambung, masih normal. Oke, kita cek saja di soket ini. Apakah menyambung? Di sini tidak menyambung. Kebetulan woofernya putus, yaitu spoolnya. Di sini tidak menyambung. Insya Allah untuk IC woofer, untuk IC woofer kita urut. Untuk IC woofer yaitu ada di sebelah sini. Nih, biasanya TDA 2050 di sini ya. 2050 biasanya di sini. Saya belum lihat, tapi
pertama saya juga sudah diukur pertama tadi untuk speakernya, berarti kita harus melepas speaker dulu karena speakernya itu tidak menyambung. Coba diukur dari dalam ya, kita bongkar dulu, siapa tahu kabelnya juga bisa kabel sepul. Kemungkinan di sini untuk IC-nya mudah-mudahan normal, karena di sini spoolnya yang putus tidak menyambung. Kita cek dulu saja. Oke, kelihatan di sini putus. Itu putus ya. Putus yang plus nih putus. Oke, selanjutnya kalau begini mudah ya, untuk pemula mudah, tinggal nyambung, tinggal jadi normal ya. Oke, kita ukur di sini apakah menyambung. Oke, menyambung, berarti kabelnya yang putus ini. Oke, cuma ini aja untuk pemula, pokoknya bisa nggak bisa harus belajar membongkar ya. Kalau belum berani ya sambil dikit-dikit sambil belajar, pasti insya Allah lama-lama berani untuk buka servis ya. Yang belum berani servis, buka servis silakan saja buka langsung sambil belajar. Kalau nggak bisa belajar di YouTube, di channel YouTube juga banyak lain-lain ya, selain Prayut Saya Elektronik juga sudah ya banyak untuk tutorial-tutorial perbaikan atau servis elektronik di YouTube banyak. Oke, kita sprup dulu pasang ya, karena di sini kabelnya ini rezeki anak soleh ya. kalau mudah alhamdulillah, siapa tahu juga untuk pemula yang lagi menangani sama bubernya putus kabelnya, tapi ya rezeki kalian ya. Ya, kita pasang dulu untuk sekrupnya. Lumayan untuk speaker atau musik box di sini, di daerah sini Jawa Tengah, khususnya di Banyumas, Sumpyuk, ini tarifnya lumayan, jasa servisnya 25.000 ya, seperti ini saja 25.000 servisnya ya, lumayan lah buat beli rokok atau beras 2 kilo dapat ya. Oke, kita ukur lagi di sini untuk soketnya apakah menyambung. Oke, sudah menyambung, langsung untuk colok lagi. Setelah kita pasang, oke, sudah terpasang, langsung saja untuk menyalakan kembali apakah sudah normal untuk keluar bubernya. Oke, sudah, sepertinya sudah. Oke, sangat jos sekali. Kita pasang juga ini untuk kanan kirinya. Jadi semua ya. Ini untuk input. Oke, itu bassnya oke sekali. Cuma itu saja kerusakan di bagian kabel putus yang berhubungan di woofer. Untuk jasa servis untuk
Yitsa Elektronik ada tarifnya di video lainnya ya, di beranda itu banyak untuk jasa servis. Di sini murah-murah ya untuk servis-servis. Kalau di kota mungkin ya mahal, kalau di desa, di kampung, daerah sini masih murah. Kita pasang dulu biar aman. Ini biar nggak ngoder-ngoder. Pasang. Oke, sudah terpasang. Nanti pasang semuanya. Kita buat muskan dulu. Oke, pasnya mantap. Sampai di sini dulu dari channel PE Perisai Elektronik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solder.